Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi dengan Ian Sopian Channel. Pagi ini saya sedang berada di petak antara stasiun Bandung dan stasiun Cikudapate. Ini tepatnya di petak antara JPL Jalan Sumatera dan JPL Jalan Sunda ya. Suasana di sini sangat sejuk sekali. Ini pagi-pagi ya, masih belum ada panas juga. Dan hari ini atau pagi ini untuk kereta pertama yang akan melintas yaitu kereta api Lodaya Pagi yang diberangkatkan dari stasiun awal stasiun Bandung menuju tujuan akhir stasiun Solo Balapan. Sebentar lagi akan segera melintas di sini teman-teman. Diberangkatkan dari stasiun Bandung, persiapan berhenti di stasiun Kiara Condong ya. Dan selanjutnya nanti ada kereta api Argo Wilis, Batu Raden dan juga kereta api lokal ya, yang nanti akan kita ambil di sini. Oke teman-teman, kita terus videonya sampai selesai. Tapi Lodaya Pagi, persiapan masuk dan berhenti di stasiun Kiara Condong sebelum diangkatkan kembali menuju tujuan akhir stasiun Solo Balapan. Selamat jalan kereta api Lodaya Pagi, semoga lancar, selamat sampai tujuan. Untuk kereta api Argo Wilis, selanjutnya saya pindah ke JPL Jalan Braga. Sebentar lagi akan segera melintas di sini kereta api Argo Wilis yang diberangkatkan dari stasiun Bandung menuju tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng. Aduh segar ya pagi-pagi, olahraga tuh. Mantap.
jalan ke Tati Argo Ilis. Semoga selamat lancar sampai tujuan. Di tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng. Kereta api lokal Bandung Raya Ekonomi, semoga lancar, selamat sampai tujuan. Di tujuan akhir stasiun Cicalengka. Teman-teman, sebentar lagi akan segera melintas di sini kereta api Batu Raden Express. Dan hari ini kereta api Batu Raden Express perjalanan terakhir ya, dengan rangkaian 5K2 dan 2K1 nya. Karena mulai besok kereta api Batu Raden Express akan berganti rangkaian menjadi, maksudnya bukan berganti rangkaian teman-teman, tapi berubah trainsetnya ya. Yang tadinya 5 kereta bisnis dan 2 kereta eksekutif menjadi 4 kereta eksekutif dan 3 kereta bisnis ya. Jalan kereta api Batu Raden Express, semoga selamat sampai tujuan. Di tujuan akhir stasiun Purwokerto. Nah teman-teman, barusan ya kita lihat kereta api Batu Raden Express itu dalam satu rangkaian terdiri dari 5 kereta bisnis dan 2 kereta eksekutif ditambah 1 kereta makan dan pembangkit. Mulai besok tanggal 2 Juni 2024, teman-teman, untuk rangkaian kereta api Batu Raden Express mengalami perubahan, yaitu menjadi 3 kereta bisnis dan 4 kereta eksekutif ya. Jadi kereta bisnisnya dikurangi 2, sedangkan untuk kereta api eksekutifnya ditambah dengan 2, teman-teman. Dan 1 kereta pembangkit serta makan. Jadi jumlahnya tetap 8 satu rangkaiannya ya. Nah, perlu diabadikan juga teman-teman besok ya.
kereta api Baturan Express dengan menggunakan rangkaian stan formasi apa sih namanya? Step apa sih namanya? Aduh, teman-teman maaf. Stasiun Garut menuju tujuan akhir Stasiun Pasar Senen Jakarta. Persiapan masuk dan berhenti di Stasiun Bandung sebelum selanjutnya diberangkatkan kembali menuju tujuan akhir Stasiun Pasar Senen Jakarta. Oke teman-teman, kereta api Cikurai ini menjadi kereta penutup untuk hunting kali ini. Terima kasih yang sudah menonton dan jangan lupa di subscribe yang belum agar channel ini dapat terus berkembang dan terus memberikan informasi yang bermanfaat terkait perkeretaapian khususnya di lintas Daop 2 Bandung. Selamat beraktivitas kembali dan jaga selalu kesehatan. Sampai ketemu lagi dengan video terbaru selanjutnya dari Ian Sofian Channel. Terima kasih semuanya, selamat berlibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai bonus teman-teman ya, baru saja melintas kereta api KLB yang membawa satu gerbong SN ya. Satu gerbong apa ya, lupa saya. Pokoknya itu pengiriman gerbong dari Stasiun Bandung menuju ke tujuan akhir Stasiun Cibatu Garut ya. Mohon maaf namanya tidak tahu, mohon ketik di komentar yang tahu teman-teman. Selamat jalan, semoga lancar sampai di tujuan akhir Stasiun Cibatu Garut.